Halo adik-adik, kita kembali lagi masih dengan bab kimia unsur. Nah, kali ini kita akan membahas soal yaitu di sini ada persamaan elektroda halogen dalam reaksi X2 ditambah dengan 2 elektron menjadi 2X- dengan nilai energinya sebesar A volt. Harga potensial elektron dari F2 sampai dengan I2 berturut-turut plus 2,87, 1,36, 1,06, dan 0,54 volt. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang unsur-unsur halogen adalah A. Daya oksidasinya F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, dan lebih besar dari I2. Kemudian yang B. Daya reduksinya F- lebih besar daripada Cl-, lebih besar dari Br-, dan lebih besar dari I-. Yang C. F2 merupakan reduktor yang paling kuat. Kemudian yang D adalah I- merupakan oksidator yang paling kuat. Dan yang E adalah F2 dapat mereduksi Cl- menjadi CCl2. Langsung saja ya kita bahas. Jadi, semakin besar nilai potensial reduksi dari suatu spesimen, maka semakin mudah untuk tereduksi dan perannya sebagai oksidator atau spesial mengoksidasi spesial kimia lainnya juga semakin besar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan daya oksidasi dari unsur golongan halogen yaitu F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar dari Br2, dan lebih besar dari I2. Sehingga jawaban yang tepat pada soal ini itu adalah yang A. Semoga membantu. Sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya.